Memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya manusia itu mau tidak mau harus mati. Sehingga tadi disebutkan oleh kata Mutiara Al-Habibullah Haddad yang telah dibaca tadi, hendaknya kita itu selalu mengingat kepada kepastian dan lupakan kepada keraguan. Berusaha dan berupaya untuk meniti di dalam kepastian dan berusaha mengabaikan serta menghindarkan diri daripada hal-hal yang meragukan. Bahkan hal-hal yang meragukan inilah yang menjadi sebab utama kenapa Bani Israel dilaknat, kenapa kaum Musa, kaum Isa dan sebagainya semuanya dilaknat oleh Allah Ta'ala itu, karena mereka itu terlalu mengikuti urusan yang terkait dengan prasangka saja, praduga saja, perkiraan saja, tapi tidak pasti. Kalau kita ingin tahu apa yang pasti itu, yang pasti itu adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya ketika seseorang itu berada di dalam rahim ibunya, maka 120 hari Allah menentukan ajalnya. Mati hidupnya dari mulai tahun berapa, hari apa, jam berapa, sampai meninggalnya juga hari apa, tahun berapa, bulan apa, jam berapa juga sudah ditentukan. Itu diantara yang kepastian yang harus kita ketahui. Kepastian kedua, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengatur rezeki kita. Dari mulai kita lahir, kita minum daripada air susu ibu kita, seberapa banyak, seberapa lama, seberapa sederhana, semuanya sudah ditentukan. Sampai kita dapat rezeki, dapat pekerjaan, dapat makan dan sebagainya, sampai kita meninggal dunia, itu juga sudah ditentukan, pasti. Kemudian yang ketiga adalah surga dan neraka kita juga Allah pastikan. Maka itu adalah sebuah kepastian yang merupakan sebuah inti daripada isi Al-Quran, yang merupakan sebuah inti daripada hadis-hadis Nabi SAW yang banyak kita dengarkan. Itu semuanya intinya di sana. Ikuti yang pasti dan abaikan, hindarkan sesuatu yang meragukan. Yang pasti diperintahkan oleh Nabi SAW kita laksanakan, yang pasti dilarang oleh Nabi SAW kita jauhi, yang pasti dikatakan oleh Nabi SAW situ ada ancaman yang berarti tidak baik dan pasti ada kesengsaraan, dan yang pasti dipuji oleh Nabi SAW pasti di situ ada kebaikan dan kebahagiaan. Itu adalah kepastiannya.